Sport Lovers ASBWI bekerja sama dengan PSF menggulirkan kompetisi khusus sepak bola putri bertajuk Piala Gubernur DKI Jakarta 2022. Kompetisi yang digelar mulai hari Jumat diikuti 8 tim, termasuk 2 tim Liga 1 Putri, Arema FC Women dan Persib Bandung Putri. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-495 DKI Jakarta, Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia bekerja sama dengan PSF segera menggulirkan turnamen sepak bola putri bertajuk Piala Gubernur DKI Jakarta 2022. Kompetisi ini diikuti 8 tim termasuk 2 kontestan Liga 1, Arema FC Women dan Persib Bandung Putri. Undian telah dilakukan, kontestan dibagi ke dalam 2 pool sebelum melangkah ke babak semifinal dan final. Laga pembuka antara Arema FC Women melawan Persib Bandung Putri yang tergabung di grup A akan digelar Jumat pagi dan rencananya dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita juga mendukung ASBWI dan pengembangan sepak bola wanita. Kita berharap dari turnamen ini bisa kita dapat talenta-talenta baru untuk sepak bola wanita, yang itu tentunya berguna nanti buat tim nasional. Selain Arema dan Persib, kompetisi ini juga diikuti kesebelasan sepak bola putri UKI, putri BMIVA, serta putri Jakarta SC. Seluruh laga akan digelar di lapangan PSF Jakarta mulai 10 hingga 18 Juni. Angga Nuriski, Kristonove, Kompas TV, Jakarta.